Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu pertama di level internasional kita tidak bisa hilang satu peluang untuk bisa bikin gol, kemudian orang bisa melakukan gol dari kesalahan kita. Dua gol yang diciptakan oleh Malaysia adalah hadiah dari para pemain. Tapi apapun itu, saya angkat topi terhadap kerja keras pemain yang sudah menjalankan taktik sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal. Walaupun hasilnya tidak baik, saya ucapkan selamat untuk Malaysia yang menguasai permainan, tapi kita lebih banyak peluang dan lebih efektif. Semua pemain bisa gagal dalam melakukan penalti. Maradona pun, Messi pun pernah gagal. Tapi kalau dibilang momen itu adalah momen kebangkitan, saya rasa juga sama, saya setuju. Tapi apapun itu, pertandingan hanya 90 menit dan hasil sudah ada dan kita tidak bisa merubahnya. Mempunyai tidak banyak pilihan di lapangan tengah, kemudian kita mencoba menghentikan sesuai rencana kita untuk tidak bermain ke dalam pertahanan kita dengan memainkan pemain-pemain di gelandang yang bekerja keras. Dan saya menilai Iksan hari ini bermain luar biasa, kemudian bersama Hendro dan Bayu. Kita bisa lihat di pertandingan tadi, Malaysia hanya bisa main ke pinggir, samping, tidak bisa menembus pertahanan. Bahkan kapten mereka nomor 15 selalu mencoba bermain di belakang, tapi tidak bisa. Dan terjadi juga emosi dari kapten yang mencoba mencederai Iksan. Saya pikir anak ini pemain muda berbakat dan saya pikir punya masa depan yang cukup baik.